Dalam setiap ujian, dalam setiap musibah itu, pastinya ada kebaikan yang lebih baik, ya, yang ingin dicapai, yang boleh dicapai. Tuan dan puan-puan, kalau tiada musibah ini, kita kata dalam keadaan musibah ini, tak baiklah, tak eloklah dan sebagainya. Ya, betul, ada orang hilang kerja. Ya, ada orang hilang nyawa. Ya, ada orang hilang ni. Betul. Cakap senang kan, mungkin orang kata. Betul. Tapi kita minta Allah supaya lindungi kita dan bantu kita. Tetapi tuan dan puan-puan, tidakkah tuan dan puan-puan lihat ketika waktu pandemik ini, antara kecantikan yang ada dalam Islam ini ialah yang terkesan beberapa orang. Tetapi kita dapat lihat bagaimana pemurahnya rakyat Malaysia ini, di mana ramai, ya, yang bertungkus lumus, ramai yang berlumba-lumba untuk bersedekah, untuk memberikan sumbangan, ya, kepada individu, kepada NGO, untuk menyalurkan bantuan itu kepada yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan, ianya menjadi rekod untuk kami di Multiracial Rewarded Muslim sebenarnya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kami bukan tidak melakukan sebarang kerja-kerja kebajikan sebelum ini. Buat. Tetapi tak pernah kami sangka akan melakukan pada skala begini. Kerana kami merupakan NGO yang kecil. Bayangkan dari tahun lepas bulan 4 sehingga ke hari ini, lebih kurang 1.7 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk kerja-kerja kebajikan, bekalan asas, makanan kepada frontliners, yes, dan sekarang ini dengan projek nadi wilayahnya, dan kemudian diberikan pula dengan projek pemberian sumbangan gadget untuk pelajar, belajar dari rumah dan sebagainya. Tuan dan puan-puan, semua ini mustahil, tak mungkin kami boleh lakukan tanpanya adanya sahabat-sahabat yang prihatin, yang sanggup menyokong usaha kami ini. Kami ini cuma melaksanakan amanah yang telah diberikan. Maka di situ, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, adanya kebaikan.